Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa nasta'idu min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله اللهم إنا نسألك باسمك العظام المكنون أن تصلي على سيدنا محمد الخير البرية صلاة أن تعمر بجسادنا بالطاعة وقلوبنا بالمحبة وأرواحنا بالمعرفة وأسرارنا بالشهادة wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ma'antata kamailika kamailiku bikamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan iradah Allah wa bi quwwatihi, kita-kita semua dapat berkumpul bermuajaha dalam istilah sah atau mabit pesulukan Lailatul Idul Adha ini. Semoga zikir kita dan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan dari pembahasan yang tadi malam, yaitu tentang kitab Bayan Alif yang ditulis oleh Al-Qutub Syekh Abdullah Arif Aceh, sampai pada pembahasan berikutnya, yaitu i'lam anna bayana dzati was sifati ma'lumati wa hiya ar-ruh wa ma'na ar-ruh wa yassiru sirrul iman wa ma'na sirrul iman wa hiya makanus sirri wa ma'na sirri wa hiya nuruz zat wa ma'na nuruz zat wa hiya dhiya wa ma'na dhiya 'alamun fi hududillahi ta'ala laka fi dari surah wa hiya al-qalbu. Al-qalbu laysa bil qalbi sanubari wa innama bil qalbil ma'nawiyyati. والقلب المعنوي وهي الانهاء وهي نقطة الغائب غائب نقطة الغائب هنا الزمان العشقي. Ketahuilah sesungguhnya tentang keterangan tentang zat dan sifat, sifat-sifat yang diketahui, maklumat ini adalah ibarat daripada ruh. Maknanya ruh adalah sir keimanan, rahasia keimanan, rasa keimanan. Makna rasa keimanan adalah tempat rasa,
maka nusir. Yang punya makna maka nusir itu, sir, makna sir itu adalah nur zat, adalah cahaya zat. Dan maknanya nur zat adalah dia terang benderang. Makna dia dan makna dia terang benderang, ada alam suatu dimensi fi fi hudallah ta'ala fi hud fi fi hidayatillah ta'ala, di dalam hidayah petunjuknya Allah ta'ala lah kepadamu, fi dari surah, di rumah yang kecil, wahyal qalbu, rumah yang kecil itu adalah hati. Jadi makna daripada keterangan tentang makna rahasia dibalik rahasia al-zat, asma, sifat. Sebenarnya ini semuanya ini makna daripada dibalik ruh. Ruh dibalik iman, sirul iman, rasanya iman, rosoni iman. Rasa keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada suatu bacaan di orang-orang Madura, ijazah, ada bacaan al-jajati persetuni iman ikhlas rasani hati. Persetuni iman, persetuni keimanan ikhlas rasanya dalam hati. Dibaca dengan ijazah seorang kiai, jadi asma untuk kekebalan namanya binggulan. Padahal itu punya pesan makna tasawuf. Rasa iman. Dan rasa iman itu ada dalam makanu siri, tempatnya sir. Tempatnya sir maknanya adalah yang dimaksud makanu siri adalah nurid zat, cahaya zat. Dan maknanya cahaya zat itu adalah terang benderang, tidak berwarna, tidak berwarna tetapi terang benderang dan amat terang. Tanpa warna, dia terang benderang, dan itu dia itu ada di alam dimensi atau dimensi hati. Dimensi bukan dimensi hati yang jantung, bukan, bukan dimensi hati yang berbentuk apa, yang berbentuk daging, kumpulan daging atau darah beku, tidak. Tetapi adalah dimensi suatu hati yang dipenuhi dengan cahaya Allah. Hudallah atau hidayatillah. Cahaya Allah, hidayat Allah, hudallah atau hidayatillah yang ditancapkan Allah kepada kekasihnya, kepada hamba-hamba yang dekat, yang cinta kepada Allah dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan wa man jahada fina lanahdiyahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencari aku, lanah dia subulana, niscaya aku Allah akan menunjukkan subulana jalan-jalanku. Apa yang dimaksud? Hidayatihi, petunjuknya. Ini semua fidari surau yang kalbul, ada dalam hati, bukan hati sanubari, tapi hati maknawiyah. Al-qalbul maknawiyah wa hiya aha, apa yang makna
maknawiyah, hati maknawiyah, yaitu isyarat daripada yaitu adalah isyarat daripada titik gaib hina zaman iski tatkala di zaman isyi. Jadi pencapaiannya setelah kita berjuang mujahadah melawan nafs syahwat kita yang telah meliputi, yang telah menghijabi hati sanubari kita, setelah itu kita menghadap kepada hati sanubari. Kita pakai teorinya pengarang Sirajud Talibin, Syekh Muhammad Islam Jampes. Ternyata beliau memakai teori Mustaqbaliyah yang diungkap dalam kitabnya Syarahnya Manhajul Abid. Menghadap kepada hati sanubari, nanti hati sanubari ini akan menghadap kepada hati ruh, atau nanti akan menghadap kepada qulbul ma'nawiyah, qulbul ma'nawi, hati ma'nawi. Lah, hati ma'nawi ini adalah yang dimaksud dalam hadis qulbul mu'min khairum minal ka'bah, hatinya orang mukmin lebih baik daripada Ka'bah. Bukan hati ini, tetapi ini adalah satu perantara kita menghadap, konsentrasi kepada hati jantung. Nanti jantung ini akan ke dalam menghadap kepada qalbul ma'nawiyah. Yang dimaksud di sini qalbul ma'nawiyah ini berusaha kita masuk pada dimensi titik nukta gaib, bukan titik bayangan di pikiran kita, titik seperti titiknya kita menulis huruf, bukan. Yang dimaksud nukta gaib ini, hak ini adalah hawiyatul ilahiyah, masuk pada dimensi bagaimana kita masuk pada dimensi lebur kepada maqamil ahadiyah, yaitu maqam ketunggalan keesaan Allah yang ada hanya Allah. Ini terjadi fi zamanil isyi, ini terjadi di zaman isyik. Kapan zaman isyik? Kembali kita kepada zaman azali. Sehingga apabila kita masuk pada dimensi, kita menghadap kepada sanubari, sanubari menghadap kepada qulbunawiyah, kita masuk pada qulbul ma'nawiyah sirri kita, kita akan memasuki suatu dimensi azali. Di dimensi azali kita berarti kita akan merasakan bahwa kita masih tidak berupa bentuk, tidak berwarna, tidak ada. Kita sirna, yang ada hanya ain sabitah, mata yang tetap, atau bahasa lainnya yang ada hanya hakikatul Muhammadiyah, pancaran Nur Muhammad. Sehingga waktu itu Allah Ta'ala asyik kepada Muhammad, atau Nurullah asyik kepada Nur Muhammad, sehingga juga pun Nur Muhammad asyik kepada Allah. Maka dikatakan di dimensi alam ini asyik wal maksyuk. Yang dikatakan asyik iskon, iskon ini dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab nih, yang pertama kali adalah suatu kategori mahabbah, cinta. Cinta. Wal mu'minuna asyaddu hubban lillah, dan orang-orang mukmin sangat cintanya kepada Allah. Cinta kalau agak mendalam itu namanya syaghafah ini bahasa Arab. Kalau di bahasa lainnya tidak ada. Mendalam lagi sehingga tidak sadar kepada selainnya yang zat yang dicintai. Lebih mendalam lagi tidak sadar kepada selainnya zat yang dicintai, ini namanya baru ishqan.
sehingga orang majdzub, misalnya kasus Syekh Husain bin Sulalah, dia majdzub sehingga akalnya akalnya hilang, dia mengalami isyik majdzub sehingga dia bersyair kaifa lil asyikin dzunubun, bagaimana bagi orang yang asyik kepada Allah ada satu dosa. Sehingga dengan dia menjerit dengan tanpa disadari, anil haq ma fil jabati illallah. Lah ini kembali kepada zaman isyik, kita merasakan bagaimana kita di zaman iskan. Di zamannya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ala anfusina. Adakah aku Tuhanmu? Zatul haq, zatul mutlak, bertanya kepada ainul wujud atau ain sabita. Ain sabita menjawab bala. Nggih. Bala itu bahasa yang sangat halus, beda dengan na'am, bisa beda dengan iwa. Beda. Bala menggunakan huruf ba, isyarat daripada titiknya ba. Syahidna ala anfusina insun yakseni ikhlat insun sendiri. Fa insyaAllah Al-Fakir akan dibahas tentang kalimat ini dalam satu karya Al-Fakir. Tadi pagi Al-Fakir menulis satu kitab Bayan Nukbah, keterangan titik, ditulis berbahasa Arab tapi menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena jemaah saya mayoritas orang Indonesia yang gak ngerti bahasa Arab. Di zaman iskin inilah kita masuk pada suatu dimensi. Inilah rahasia bagaimana kita menghayati bayan alif. Kita akan mengetahui bagaimana hakikatil alif. Apa yang dimaksud dengan isyarah alif? Dan rahasia alif kalau dalam huruf, memang pertama kalinya huruf, tapi alif ini tidak bisa disambungkan dengan setelahnya. Ini melambangkan bahwa huwa dia tidak bisa diiktisalkan dengan makhluknya. Jadi tetap kita bukan berfaham ittisal. Ini pengertian bayan alif. Tapi juga pun tidak infisal. Tidak atampo, tidak berpisah. Itu kan ittisal, bukan infisal. Dan semoga kita mengerti faham tentang bayan alif ini. Meskipun matan bait alif kita tidak dibaca, dibahas secara keseluruhan, tapi ini adalah suatu pengantar pemahaman. Tidak mungkin Al-Fakir membahas secara keseluruhan tentang bait alif tidak. Semoga kita dapat barokahnya, mu'alifnya, Syamdullah Arif. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang ahlul irfan, yang sempurna, menjadi hamba yang sejati. Ma'rifatul asrarul alif. Inilah pengantar keterangan tentang kitab bayan alif. Dan selanjutnya bagi para ikhwan wal akhwat yang ingin mengetahui tentang bagaimana kitab tersebut, insyaallah setelah dikoreksi atau setelah disarah akan dibentuk PDF, selanjutnya akan dicetak insyaallah, bisa membacanya, bisa mengutalanya secara langsung. Semoga bermanfaat. Wa khairan Allah taufiq hidayah wal inayah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa nazar wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.